Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Berlian Putra sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan menyampaikan argumen dan menyanggah poin-poin yang rancu yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi mengenai mosi yang sangat debat pada sore hari ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyanggah poin-poin yang rancu yang disampaikan oleh tim afirmasi. 1. Menggiring opini publik bukan sebuah masalah, karena pemerintah perlu massa yang banyak untuk partisipasi kebijakan yang dibentuk. 2. Pemerintah juga akan tidak salah pilih untuk menunjuk influencer yang akan membantu sosialisasi kebijakan. Sehingga, apa yang dikhawatirkan oleh tim pemerintah tidak dapat dibenarkan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Dewan juri yang terhormat, bagaimana pemerintah mensosialisasikan kebijakan terhadap masyarakat? 1. Mereka mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang baik untuk dilaksanakan. 2. Pemerintah akan melakukan segala cara untuk mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat seperti kebijakan sosialisasinya dibantu oleh beberapa influencer. Dewan juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini saya akan menyampaikan dua poin penting mengenai mosi perdebatan kali ini. 1. Mengapa pejabat pemerintah menggunakan jasa influencer? Karena 40% populasi kita ialah milenial. Mereka ialah kaum yang sangat melek media sosial. Dan kita tahu semua influencer menggunakan media sosial. Jadi, influencer bisa menjaga masyarakat secara lebih luas. Dan kami rasa ini akan lebih efektif untuk mencapai partisipasi masyarakat luas. Dari situ, program-program pemerintah bisa disampaikan, seperti bantuan sosial dan prosedur seperti apa. Itu merupakan hal yang penting disosialisasikan kepada masyarakat luas. Jadi, kami rasa tidak ada salahnya memanfaatkan jasa influencer. Saya tidak melihat salahnya di mana influencer digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang benar, apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik. Yang buruk di make up kan tidak, toh mereka berbicara apa adanya. Influencer juga tidak anti-demokrasi. Ketika mereka menyampaikan pesan pemerintah, pasti juga akan ada yang mengkritik, menggugat. Itu sudah biasa kan? Tidak mungkin para influencer dominan dan menguasai ruang publik. Poin yang kedua adalah, bagaimana jika ada influencer yang menyampaikan pesan yang salah kepada masyarakat? Jika dalam perjalanan ada influencer yang melanggar hukum, tentu harus diproses sesuai aturan yang ada. Pada intinya, pemerintah ingin merangkul semua stakeholder, termasuk influencer, karena influencer punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yang mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang. Mereka bisa membantu memerangi hoax, fitnah, serta mengarahkan untuk menggunakan media sosial secara positif. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, saya tetap menolak dengan adanya mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Sekian, terima kasih.